Keselamatan 147 keluarga di Jalan Raja Abdullah, Seksyen 9, Shah Alam, Selangor kini terancam akibat tebing runtuh yang berlaku untuk kali kedua berhampiran perumahan berkenaan. Runtuhan dipercayai berpunca kerja-kerja penambahbaikan longkang yang tergendala sejak 4 bulan lalu. Kejadian awal pagi Rabu dilihat lebih teruk berbanding runtuhan kali pertama yang berlaku Disember lepas. Tinjauan mendapati mendapan tanah serta runtuhan tembok pagar berlaku dalam kawasan kediaman pemilik sehingga mengganggu sebahagian laluan kenderaan. Malah, mereka mendakwa hasil kesan retakan juga mengakibatkan tanah runtuh mula berlaku sejak kerja-kerja penambahbaikan longkang dilaksanakan. Sepatutnya, ialah kalau benda ni nak rubuh sebenarnya ataupun salah ni, dia 3-4 tahun patut dah rubuh ataupun ni. Oleh kerana benda ni baru ingat bulan 11 ke bulan 12 satu hari, dia yang runtuh longkang tu dia buat, dia kacau and then air tu tak proper mengalir menyebabkan saya rasa lah menyebabkan berlakunya runtuhan ni. Kalau dia nak runtuh daripada awalnya, awal lagi dah runtuh sebab benda ni saya dah buat almost 18 tahun dah. Lebih dikesalkan selepas menerima kenyataan Majlis Bandaraya Shah Alam yang meminta penduduk melakukan kerja-kerja membaik pulih sendiri ekoran mendapan tanah dan runtuhan tembok yang berlaku. Kesan kerja-kerja penambahbaikan itu juga dikatakan menyebabkan takungan air sekaligus mengakibatkan pergerakan tanah. Ketakutan sebab anak-anak kami berjalan kaki ke sekolah. Di atasnya itu sekolah menengah dan sekolah rendah. Jadi kami semua ketakutan. Kami nak dengan kereta pun jalan ketakutan. Sebab kami penduduk percaya di bawah tu tetap ada air. Dan hujan ke tak hujan, bila-bila masa akan berlaku runtuhan seterusnya. Justru pihak berkuasa tempatan digesa memberi perhatian serius terhadap masalah terbabit di kawasan berkenaan. Saya dipangkat juga sudah dimesyuaratkan di peringkat MBC, tapi bila mesyuarat kenalah ada keputusan. Jangan mesyuarat tapi tak ada keputusan, dan dia sebagai wakil rakyat maknanya dialah kena mengambil satu langkah yang positif macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Jangan menuding jari, yang ini menuding jari yang itu menuding jari yang ini. Jadi masalah tak selesai. Jadi wakil rakyat dia harus bertanggungjawab menyelesaikan apa perkara yang berlaku yang melibatkan penduduk setempat. Dekat